Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan gue Elian Matublik SD. Oke guys, sorry kalau malam ini gue jalan dulu. Sorry, karena gue emang lagi nih guys, dari tempat teman gue yang tadi, Pak Bos CM atau Edo, atau si Edo Saputra. Oke. Sekarang kita lagi di Simpang 4. Oke, jalannya rame guys. Wah, orang itu lagi di Simpang 4. Skip, kita ke ini aja guys, ke Polda. Karena situ agak rame guys, daripada apa, daripada tempat lain. Oke, lampu hijau guys, ada lampu merah guys. Anjay, ada lampu merah kita cuy. Oke, gua ini guys, lama gak ngevlog malam. Jadi baru hari ini bisa ngevlog malam lagi. Karena emang berapa malam ini jarang keluar aku guys, jadi ya mohon maaf. Oh ya, untuk video yang baru sudah gue upload tadi pagi. Jadi kalian bisa nonton video gue yang baru. Parau, macet guys. Oh, ada rame nih guys. Oke guys, saya cari nih guys, dalam samping. Oke, gua banyak banget guys belajar dari teman gua itu tadi. Banyak-banyak banget hal-hal yang gua pelajari dari dia. Oke. Lampu merah lama. Lama. Aduh, nggak bisa lewat guys, belakang ini mobil. Lumayan lama guys lampu merahnya. 1 minute 37 seconds later. Padahal bapak ini. Panas ternyata guys. Bukan dingin hari ini, panas. Aduh, lamanya. Oke. Oke guys, sekarang sudah lampu hijau lagi. Oke, lambat banget depan ini jalan. Wadaw. Oke, lagi ramai ini. Oke guys, ya sekarang udah jam 8 guys, per malam. Gue kumpul di rumah dia tadi dari jam 3 guys, jam 2an, jam 2.30, gue kumpul rumah dia. Dan gue ada ini sih, dan sharing tentang masalah video, tentang masalah ini guys, apa? Tentang masalah-masalah fotografer dengan dia sih. Dia teman gue waktu saya kuliah, dan sekarang dia sudah ini guys, sudah megang GM. Jadi apa, kemarin GM sih sudah megang apa bagian GM dari divisi sipil situ di GM. Terus ke sharing dengan dia, sharing tentang masalah proyek gitu dengan fotografer dan video. Jujur dia banyak sih ngajari tentang ini, tentang masalah-masalah kehidupan, tentang ini konsep-konsep suatu video
gitu guys. Jadi ya gue bagi sharing dia. Oh ya namanya sih Edo Saputra. Gue pengennya sih bos tuh. Bos Edo. Ah. Ya karena emang gue akhirnya sih akrab dengan dia. Berapa tahun sih teman? Sudah sekitar 3 tahun teman dengan dia. Dan sekarang kita telepon dulu guys. Udah pulang tapi kita ganti dulu sebelum pulang. Karena emang lagi apa? Lagi mau jalan bentar, jalan malam. Karena jarang banget gue dapet momen kayak gini kalau malam. Ya, aduh. Karena emang gue jalan kalau malam guys. Ya, walau paling kan penting sih, penting-penting banget sih kalau malam. Tapi jarang banget gue kalau malam. Oke, okay. Oh shoot. Mobilnya kemana guys? Aduh, ini guys, selalu daerah ini guys. Kemacet sini, padat sini nih karena banyak orang motor sini nih. Oh, banyak orang motor sini guys. Oke, kita lanjut lagi jalan. Oh, lanjut lagi jalan. What? Oke. Orang ngebayan ini guys rame hari ini karena malam minggu dan gua pun sendiri guys, gua jomblo guys, jomblo karena emang belum mau pacaran sih, emang nggak mau pacaran, emang dari dulu nggak mau pacaran, belum tahu sih depannya kayak gimana atau ya gimana, belum tahu gimana karena emang gua gimana ya, bukan nggak mau pacaran sih mau tapi nggak laku, laku. Sebenarnya sih mau sih pacaran, tapi karena udah kelaku jadi ya jomblo guys. Oke, kita lanjut lagi jalan. Orang sudah ke kiri aja guys, ke kiri. Kita ke kiri, kita ini jalan lewat PS. Kita lewat PS aja guys, karena emang gue sengaja jalan dulu mau sebelum pulang. Alhamdulillah. Maaf makan angin, anjay ya makan angin. Oke, sekarang kita jalan dulu ke arah sini, Polda. Baru mbak ini helm guys, mbak ini helm, helm bagus sih. Jujur sih, kalau jadi cowok itu guys, gue sih bawa helm gue sih guys, untuk cowok itu, kenapa? Ya karena gue jujur sebagai cowok gue kan langsung ngayon mencet gue ya, jadi jangan harus jaga aja sih, jangan sampai dia ada apa-apa, jadi ya terus gitulah pasti gue bawa helm untuk keamanan dia ya, walaupun bentar sih, walaupun cuma dekat ya gitu sih gue bawa asal helm sih, aduh nyangkut karena helm itu lah ini gitu guys apa? Padau bentar. Karena ya helm itu kan untuk keamanan kita sendiri guys, keamanan kita untuk jaga kepala kita. Anjir, wow. Aduh, banyak banget sih guys malam minggu ini udah pakai helm. Jujur sih kalau malam minggu sih banyak bocah sih guys keluar, yang bocah-bocah sama bocah-bocil yang keluar malam mingguan. Tapi jujur yang gua bikin kesel tuh mereka enggak ini guys, enggak terlalu mikirin keselamatan mereka sendiri motor. Mereka banyak kok membawa ini guys, berhelm ya karena emang nggak tahu sih kalau mungkin kebiasaan kali ya, mungkin kebiasaan mereka ada berhelm kalau malam minggu keluar. Nah kayak gini guys, nah bapak ini, aduh, jalan-jalan nih guys, kayak gini guys, nggak berhelm. Jujur sih mereka gimana ya? Gua bukan mau sok ngajari ya, tapi gua jujur, gua sama sedih sih, udah kayak gitu. Karena mereka gak ini sih, gak sadar keselamatan mereka sendiri. Ya gitu lah guys, kalau di Palembang, kalau malam minggu banyak sih hati kelakuan aneh, ada behelam, nah bagi bapak ini, dengan bawa anak dengan istrinya, ada behelam. Oh, bocil 5 lagi, astagfirullahaladzim. Gue jujur sih kalau gue langsung beli helm guys. Kenapa kalau gue beli helm? Karena emang apa? Emang ya gimana ya? Aduh, jaket gue terbuka. Oh guys, tunggu guys.
Ya karena emang gimana ya, itu kan ini kita sendiri, untuk jaga keamanan kita sendiri, keamanan kita sendiri supaya kita aman dari mahara bahaya gitu. Jadi sih gua ya, jadi mereka sih gua pakai helm sih kalau jemput pacar atau jemput satpam sih itu. Gua lebih utama keselamatan guys daripada ada apa-apa jalan kan. Jadi gitu. Anjay ya kita buka lagi, bangke. Dah, tetap. Atau buka dulu jadi gua. Anjing dah. Ah, shoo. Buka bela. Bela, kita buka bela jaketnya. Padahal menyangkut sih, jadi nyangkut di handset. Jadi tidak enak, nyangkut di mic. Wah, mantap guys. Wadaw. Ah, mantap juga. Mantap juga, mantap guys, keren Vespanya. Jujur, coba di Indonesia kok yang pakai Vespa, boleh Vespa kayak gitu. Keren. Wadaw, jadi pengen sih Vespa. Tapi ya, enggak, ini sih gue gak tahu suka Vespa, jadi ya gak tahu sih gimana nanti. Waduh, ya Allah, maksudnya sih tinggal aku kayak gini guys. Dan abis helm malam-malam, walaupun malam sih, walaupun kata polusi, tapi kan mereka harus berpikir untuk ini, berhelm, pakai helm. Nah, ini di semi ini sih, demi keselamatan mereka di sendiri sih, bukan demi demi kita. Demi, ah, pokoknya demi itulah, demi apapun, asik. Oke, jalannya udah mulai nih guys, rame, nyata, rame. Ini juga macet sih, ini lampu merah guys, ini lampu merah di simpang ini, simpang 4 Caritas, lampu merah, jadi ya maklum macet, bukan macet sih banyak yang ini. Tapi sih ini juga macet sih guys, belum terlalu macet, gak terlalu panas macetnya. Wow, itu guys, betul touring. Ini pengen touring lagi guys, tapi ya belum tahu kapan, karena emang lagi sibuk banget hari ini, bulan-bulan ini. Wadaw, macet pak. Sudah. Oke, kita nyelip deh, nyelip deh sini. Lop nyelip. Bisa, 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 bisa. Waduh, mau sempit guys, mau sempit, mau sempit. Oke, maju. Lalu senggol guys, lalu senggol. Anjir, kaget. Rumah tang bangsat. Begini lah guys, kalau malam balen bang, lalu yang sodok, aduh anjir. Besu tuh senggol. Kaca ini guys, kalau balen bang kalau malam. Oke, okay. Oh shit, terkurung. Oke, okay. Oke, okay. Itu terkurung guys, nggak bisa maju. Oke okay, guys. Ini rada ini susah guys, karena emang gua terdekat dengan handset gua, mic gua jadi kayak gini. Anjir lah. Aduh macet. Oke, kita sudah di depan. Oke, ntar gue kancing dulu kancingan gua. Ya, nyata bisa di kancing gara-gara yang kode handset. Waduh. Ya Allah.
lebih juga guys. Oke, kita ini aja, lewat itu aja, pikir kanan, kanan lurus, tutup jalan guys, karena ada ini, apa, ada kayak pasar malam gitu, lurus. Oke, kita pulang sampai rumah. Kita udah pulang dulu guys. Oke, kita pulang. Waduh. Oke. Waduh. Oke, kita waktu itu pulang guys. Oh guys, sekarang ini guys, kita udah sampai simpang 4 PS, atau simpang 4 PS ini guys. Simpang 5 sih, simpang 5 ini, kok simpang 4, simpang 5 PS. Wow, masih banyak orang kan guys, makan, nah, tinggal aku guys. Ini agak gelap guys, ini guys. Agak gelap, emang kami mati lampu kali tadi ya. Agak gelap. Wow, sampai gelap sini. Ini simpang 5 PS, sana simpang Smart. Wah, ini guys, banyak pelanggaran guys. Oh, yang lawan arah, yang ini yang lagi rabat. Oke. Lagi ingin dapat. Macet, lampu merahnya lampu banyan. Lagi ramai sih guys, belakang guys, ramai banyak belakang. Saat ini buat motor. Oke, kita sudah di Batika Hotel guys. Hotel Batika dan Mandiri sini guys. Ingin guys ini guys ke malam, orang jalan ke malam jadi nggak tahu ingin apa enggak, lebih dingin banget sini guys. Oke, kita lanjut aja guys, kita lanjut. Oke, jalan kayak gini. Waduh. Waduh, jalannya guys. Waduh, ini tahu nih guys, tempat makan-makan di Palembang, kayak ini sih. Pasar di Palembang ini guys, semalam pasar untuk makanan. Gue juga kurang tahu guys, karena emang gue jarang sini.
Udah nih kita waktu lurus aja guys, kita lurus. Waktu lurus kita ke kiri. Kita jalan dulu, kita lewatin aja guys, kita lewat daerah Kambang Iwa. Udah malam. Waduh, ini. Oke. Kita ke oke, maju. Kita ambil tengah. Oke, masuk Pak Eko. Oh, ramai sih guys, malam-malam. Gak ada apa nih, udah rapi banget malam sini. Oke, kita tewe lagi jalan. Belum sampai guys, ini guys, ke Kambang Iwa nya. Cuman pernah kan ada Kambang Iwa malam. Ini Kambang Iwa malam guys, kayak gini, malam-malam. Banyak orang pacaran sini guys. Waduh. Nanti soalnya gue bakal ini guys, bakal buat video yang lebih menarik lagi guys hari ini, karena emang aduh kan udah lagi juga tempat cari guys sini. Kita muter sini jadi cepet pulang ke rumah. Oke, wah batu tuh lintang banget ke jalan. Aduh. Oke, nah inilah kalau KI malam kata orang. Ini kafenya PKPKI. Aduh. Orang kita otw pulang guys, kita lurus aja. Kita lurus. Inilah kalau KI malam mau kayak gini guys. Oh ya, kemarin ada ini guys, ada yang subscriber gua minta review tentang KI Palembang ini. Kambang Iwa, nanti gua review nanti insyaallah, bukan sekarang guys, tapi guys ini cuma lewat aja. Waduh, mau pacaran di tengah jalan, di pinggir jalan atau modelingan. Jadi dah. Kita kebiasaan lupa mati lampu sen tadi. Oke, kita sudah sampai nih guys, simpang 4 masjid. Bentar. Masjid apa tuh? Oke, kita ke kiri aja. Ke kiri atau ke rumah. Wah, orang kita sampai waktu pulang ke rumah dulu guys, karena sudah malam banget. Ya, karena gua sudah terkenal oleh RT gua, oleh bos, nyokap gua. Nyokap. Nah, sekarang gua mau pulang dulu, karena video gua sampai sini aja guys. Mohon maaf kalau gak berfaedah. Mohon maaf kalau cuma muter-muter Palembang di malam hari, karena emang ya gini lah guys, kalau gue mau vlog ya cuma gini gue doang, nggak ada yang mau gue bahas sih, paling kan cuma yang gue bahas sih random vlog kayak gitu, nggak terlalu ini sih atau nggak terlalu suka terlalu pembahasan sih, lebih baik lebih enak jalan-jalan kayak gini guys daripada bahas tentang jalan tentang apa aja sih. Waduh, gila. Nah, nanti gue insya Allah nanti gue bakal buat video menarik lagi lah video ini insya Allah. Mano orang itu bingung motor. Oke guys, sekarang kita udah ini hampir rumah. Halo Akbar, panas. Oke guys, mungkin video ini sampai sini aja, mohon maaf kalau nggak berfaedah. Ya karena memang kayak gini loh guys video gue guys, gak terlalu banyak apa ya, terus banyak belum sih dari motor sekarang ini karena emang udah malam banget, takut dilihat orang ada ujir mobil. Oke, bentar kita jalan cepat crossing dulu, tempat biasa untuk crossing.
Jadi udah depan yang lambat nih kan. Ntar oke, sampai jauh sini video gua. Mohon maaf kalau saya salah kata, mohon maaf kalau gua terlalu banyak diem tadi, karena emang gua gak terlalu fokus sekarang jalan malam. Nah, gua Luhamadab SD. Bye.